Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Rashid Salim, kisah yang bertajuk Penghuni Rumah Sewa. Semalam aku dengan family pergi rumah member, kiranya nak beraya sambil minta kat dia installer game Red Alert sekali. Waktu tu hujan dah rintik-rintik. Aku pergi rumah dia lepas isyak. Kilat sabung menyabung. Takut aku rasa. Risau juga kot-kot ribut macam baru-baru ni. Banyak harta benda orang rosak. Adalah aku nampak kat tepi jalan gerai musnah ditiup angin kencang. Kanopi berterbangan. Begitulah bila berlakunya ribut kencang yang tak dijangka. Setibanya di rumah dia, anak sulung aku pun beri salam. Assalamualaikum. Mereka telat sikit keluar sambut. Katanya tak dengar. Lagipun dia baru balik. Aku tanyalah khabar Syamil. Jawabnya sihat. Sambil tu aku dapatlah tengok anak keduanya yang kecil baru berusia 6 bulan. Hei, comel. Bayi lelaki. Bila diacah, senyum melebarnya dia. Kami borak-boraklah cakap pasal itu dan ini. Kemudian aku hulur pendrive, dia pun masukkan installer game. Bukan aku tak nak download, connection PC aku problem sikit. Lepas tu sambung borak, dia minta maaf sebab katanya rumah tak sempat kemas. Aku pun jawablah, tak apa, perkara biasa. Dia pulang kampung beraya kat sana. Aku pula jadi pengacau mereka nak rehat. Mujulah Syamil steady je. Anak-anak aku usap cakap lah, bermain dengan anak sulungnya yang perempuan tu. Seronok sakan macam dah kenal lama. Aku tanya Syamil, bukankah sebelum ni pernah menyewa rumah kat tempat lain? Memang ada Mat, tapi sempat sehari je pindah situ, jawabnya. Aku tanya lagi, kenapa? Syamil kata rumah yang dia duduk tu ada sesuatu. Kemudian Ida, isteri Syamil, mencelah. Masa Ida masuk rumah tu pun dah rasa lain macam, Abang Mat. Merinding bulu roma, ujarnya. Ketika tu Mira baru boleh merangkak. Tengok Mira duk senyum dan bermain macam ada yang teman bermain. Beritahu Ida mengatakan anak perempuan sulungnya yang waktu itu masih kecil lagi. Kenapa tak panggil ustaz? Soalku. Lalu balas Syamil, ustaz pun tak nak pergi situ. Rumah yang Syamil masukkan tu besar. Ada 6 bilik. Ruang dapur pun besar, katanya lagi. Rumah tu selalu tak lekat penyewa. Sehinggalah ke hari ini. Beritahu Syamil lagi, biarpun rumah tersebut dijadikan homestay, orang yang tinggal di situ sering kena ganggu. Syamil pun dah tak berani lagi ke situ selepas anaknya kena sampuk. Dalam hati aku timbul pula rasa nak pergi explore rumah tu. Tapi tak beranilah. Syamil cakap rumah dekat je dengan masjid. Tapi setiap kali azan, ada jiran yang dekat situ pernah dengar benda berentakan seolah-olah marah. Yelah, azan kan. Kalau jin kafir tinggal kat situ, mestilah mereka rasa kepanasan. Aku tak nak lama-lama di rumah Syamil, jadi kami pamit dulu. Lagipun dia nak berehat. Anak bongsu aku pula dah ketakutan selepas dengar bunyi guru. Sekian. Saudara, kisah yang kedua daripada Rashid Salim ini bertajuk Banglo Kosong. Cerita ni ada dialog dia. Okey, anda sudah bersedia dengan dialog ini? Baik, kita amati sama-sama dialog ini. Baik kau cakap. Anak siapa dalam perut kau tu? Abang, ni anak kita, bang. Anak kita. Mustahil. Pang! Tamparan dilepaskan ke muka isteri. Terkejut aku mendengar cerita yang disampaikan Din. Memek muka dia bersungguh dengan intonasinya sekali. Lepas tu, apa jadi Din?
Soal aku ingin tahu apa yang berlaku seterusnya pada suami isteri itu. Lepas tu Syed, dia ikat bininya dekat kerusi. Bini dia tu meronta-ronta minta dilepaskan. Kemudian dia ambil air panas, terus disimbah ke muka. Beritahu Din, "Mak ai, zalimnya." Meraung kesakitan. Asal kejam sangat suami dia tu? Sebenarnya tak kejam Syed. Tapak rumah tu ada benda tak kena, balas Din. Boleh pula kata tak kejam, dah tu main simbah air panas segala tu, apa cerita? Kejamlah tu. Bini tengah mengandung kot. Lalu jawab Din, memang tengah mengandung, tapi tu bukan anak suaminya, anak orang lain. Apa pula anak orang lain? Dah suami isteri. Aku sengaja pertikai nak tengok reaksi Din. Selepas tu Din pun beritahu bahawa perempuan tu selingkuh. Si suami pula disahkan mandul. Sebab tu tak percaya yang dalam perut tu anaknya. Tambah pula dia marah. Macam-macam suara duk hasut. Ha. Aku tak sabar nak tahu endingnya macam mana. Dan pun cakap, selepas disimbah air panas, dia tikam perut isterinya dengan pemutar skru berkali-kali sampai mati. Tapi ada yang pelik. Suaminya minum darah isterinya sendiri. Lalu Din memaklumkan si suami tu kerasukan. Termasuk kejadian tu dah dua kematian berlaku di banglo tersebut sehingga ditinggalkan kosong tidak berpenghuni sampai sekarang. Ia menjadi misteri. Apa jadi dengan suaminya tu? Entahlah Syed. Cerita tu dah lama. Mungkin lelaki tu dah arwah kot, jawab Din lalu bangun kerana ada pelanggan datang ke FT-nya. Food truck lah tu kan. Bila cerita bab kerasukan ni amat mengerikan. Bahaya juga bila fikiran dikuasai oleh semangat jahat. Perkara yang tak diingini boleh berlaku sekelip mata aja. Ni kalau tim paranormal tahu, hai. Mesti diorang akan pergi terjah rumah tu. Haunting. Aku sampai sekarang tak berani nak haunting-haunting ni. Dengar pun dah seriau.